Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aura Channel. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-30. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Pada episode 30 ini akan menceritakan tentang kena hasut Azril semakin jauh dengan keluarganya. Setelah dapat marah dari mamanya, Azril jumpa dengan maksunya juga Azrin. Maksu terus saja hasut Azril supaya semakin jauh dengan papa dan mamanya. Datin Aisyah dah tahu macam mana adik iparnya. Dia sebenarnya risau jika Azril kena pengaruh maksunya itu. Namun dia tak dapat bujuk Azril balik ke rumah. Azril selalu terbayang duit yang maksu bagi untuk modal. Azril ingin cepat-cepat jadi kaya dan tak lagi hidup di rumah yang buruk itu. Azril berjanji pada Lia dan anak-anak, dia akan secepatnya bagi kesenangan untuk mereka. Lia cakap dia tak kisah pun jika hidup susah. Azril lalu cakap kalau sebentar lagi Azril dapat ubah nasib keluarga mereka. Azril juga cakap kalau dia nak buka syarikat sendiri. Namun ketika Lia tanya pasal modal, Azril tak nak bahas. Azril cakap kalau Lia tak perlu tahu pun, yang terpenting Azril akan bagi hidup senang untuk keluarganya. Lia mulai risau dan takut jika Azril salah jalan. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Aura Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.